Dalam satu bulan ini saya akan coba berbicara tentang hidup berkelimpahan di dalam Kristus Dan saya percaya ini menjadi kehendak Tuhan Seperti apa yang Tuhan mau kita hidup dalam kelimpahan Karena ketika kita hidup dalam kelimpahan kita akan lebih fungsional Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang Saya percaya kelimpahan itu dimulai dari jiwa kita dulu Buka sebentar di 3 Yohanes 3 Yohanes ayat yang kedua Saudara-saudara, yang terkasih, aku berdoa supaya kalian berlimpah-limpah dalam segala sesuatu dan sehat-sehat saja sama seperti jiwamu yang berkelimpahan. Kalau kita belajar dari pernyataan Tuhan ini, kita harus tahu bahwa kelimpahan itu dimulai dari jiwa kita. Kita akan susah menikmati kelimpahan kalau pikiran, perasaan dan kehendak kita ini tidak tidak sinkron, tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Kita harus menyadari seperti yang dinyatakan Alkitab. Jadi kelimpahan itu dimulainya dari jiwa kita. Dengan perkataan lain, jiwa kita harus berkelimpahan, maka akan manifestasi pada... Maka pada akhirnya, kita juga akan menikmati kelimpahan secara fisik. Kalau jiwa kita ini berkelimpahan, baik ujungnya, secara fisik kita juga akan menikmati kelimpahan itu. Kalau kita belajar dari ayat tersebut, di atas kita berbicara... Lebih jauh bahwa kelimpahan itu harus berawalnya Mulainya itu dari jiwa kita dahulu Di Amsal pasal 23 Ayat 7a Sebab sebagaimana ia berpikir Di hatinya demikianlah ia Sebab sebagaimana ia berpikir Di dalam hatinya Pikir di hatinya demikianlah ia Dengan perkata lain Pikiran seseorang Tentang dirinya itu ditentukan Dari cara dia memikirnya Jadi bila an Bila kita ini memiliki pandangan bahwa melarat itu wajar dan kemiskinan itu sesuai dengan kehendak Tuhan yang buat kita, maka kita akan menjadi seperti yang kita pikirkan. Kita akan menjadi seperti yang kita yakini, dan keyakinan itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Demikian pula sebaliknya, pola pikir kita akan mempengaruhi keyakinan kita. Jadi, kalau kita berpikir tentang diri kita, misalnya kita berpikir, "Aku ini melarat, oleh karena melarat." itu dianggap wajar maka kewajaran itu yakni kemelaratan itulah yang akan datang dalam hidup kita. Tetapi kita menyadari bahwa sebenarnya Tuhan sanggup membuat hidup kita itu berkelimpahan. Maka sebagaimana yang kita pikirkan tentang diri kita demikianlah kita akan menikmati kelimpahan yang datangnya dari Tuhan. Sekali lagi kelimpahan itu harus dan dimulai pada jiwa kita, yaitu pada pikiran, perasaan dan gendak kita. Kalau kita berpikir tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan Firman Tuhan maka seperti apapun yang janji Tuhan bagi kita tidak mungkin kita bisa menikmati karena kita sendiri menolak janji itu jadi mari kita Belajarin lebih jauh yang tercantum dalam bilangan 13. Dalam kisah ini diceritakan bagaimana Musa mengutus dua orang, 12 orang pengintai. Dan ke belas pengintai itu bukanlah orang biasa. Mereka adalah pemimpin dari suku-suku mereka. Mereka adalah orang-orang top. Mereka adalah leader. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa mereka dikirim oleh orang yang sama. Mereka diutus pada waktu yang sama. Mereka melihat hal yang sama. Semua yang mereka lihat dan alami sama. Tapi laporan mereka berbeda-beda. 10 orang memberikan laporan yang sangat buruk Hanya Yosua dan Kaleb yang menyampaikan laporan yang berbeda Mari kita coba baca Tetapi orang orang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu Karena mereka lebih kuat daripada kita Juga menyampaikan kepada orang Israel Kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka Dan dengan berkata negeri telah negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan semua yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya juga kami lihat di sana orang-orang raksasa orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang demikianlah juga demikian juga mereka terhadap kami ini di bilangan 13 ayat 31 sampai 33 coba kita coba bongkar ya mereka mengatakan nih kita coba pelajarin baik-baik nih mereka mengatakan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami Apa maksudnya waktu mereka melihat diri mereka seperti belalang pada saat yang sama musuh juga melihat mereka seperti belalang karena mereka menganggap diri mereka belalang maka musuh akan berkata bener lo kamu ini belalang? Beli ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang dikatakan kita pensal tadi, sebagaimana seseorang berpikir tentang dirinya sendiri, demikianlah ia. Kalau kita berpikir diri kita tidak mungkin diberkati, maka kita akan selamanya hidup dalam kemiskinan. Kita seumur hidup tidak akan berkembang jika terus seperti itu dan yang kita pikirkan dan terus seperti itu yang kita pikirkan. Musuh akan berkata, "Amin." dan mengaminkan di hadapan Tuhan. Maka kita akan menjadi seperti yang kita yakinin Dan sampai kapanpun kita tidak akan menikmati kelimpahan yang datangnya dari Tuhan Padahal kalau kita mengerti kebenaran ini Dunia akan penuh dengan orang-orang yang optimis Negara kita dalam keadaan terburuk sekalipun mempunyai rencana-rencana pembangunan Artinya seburuk-buruknya keadaan pemerintah masih berharap akan memasuki keadaan yang lebih baik Jika dunia saja mempunyai pandangan sepertinya itu Bukankah kita juga harus berhenti mengutuki diri sendiri dan terus mengatakan aku akan selamanya seperti ini. Berhentilah mengutuki diri sendiri. Sebaliknya mulailah percaya dengan apa yang Tuhan katakan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kitab Bilangan 10 pengintai itu mengatakan, kami melihat diri kami seperti belalang. Seperti kita lihat diri kita sendiri. Seperti apa kita melihat diri kita sendiri? Kalau kita berkata, oh aku miskin, aku nggak punya apa-apa dan tidak bisa berbuat apa, maka saya saya akan berkata dalam nama Yesus berhentilah berkata seperti itu, sebab kita mau mempercayai apa yang Tuhan katakan. Maka Firman Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Ingat, kenyataan tidak pernah mengubah Firman, Firmanlah yang mengubah tentang kenyataan hidup kita. Amin. Yohanes 8 ayat 32 Dan kamu akan mengetahui kebenaran Kebenaran itu akan memerdekakan kamu Saya ulang baik-baik nih Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Kebenaran apa yang dimaksud oleh Yesus? Kebenaran itu adalah kebenaran Yang kita ketahui Orang Kristen seringkali Dengan latah berkata kebenaran, kebenaran itu memerdekakan Padahal tidak sepenuhnya merupakan kenyataan Contohnya Hingga ya, kini masih banyak orang yang belum diselamatkan, padahal kebenaran mengatakan bahwa Yesus sudah mati, bangkit bagi semua orang, mendebus semua orang berdosa, semua. Tapi kenyataannya masih begitu banyak orang yang belum diselamatkan, karena mereka belum mengerti kebenaran, yaitu bahwa Yesus telah mati bagi mereka, sampai mereka mendengar dan menerapkan kebenaran itu, barulah mereka mengalami kebebasan dari dosa dan keselamatan dalam Kristus Yesus. Demikian kebenaran itu harus kita ketahui. Itulah alasannya mengapa saya menyampaikan kabar baik supaya kebenaran Tuhan tentang kelimpahan dalam hidup kita akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Banyak orang tidak keberatan ketika kita berbicara soal keselamatan, bahkan kesembuhan, kemujijat. Tapi seringkali orang tidak mengerti bahwa apa yang Tuhan Yesus telah selesaikan buat kita 2000 tahun yang lalu termasuk ketika dia mematahkan kutuk dan belenggu kemiskinan dalam hidup kita. Kalau kalau kita per, kalau kita orang percaya dapat mendengarkan perkataan Tuhan dan mempercayainya, saya percaya kehidupan kita akan diubah Tuhan secara total. Jadi, marilah kita lihat apa yang firman Tuhan katakan soal kelimpahan sebagai dasar untuk dimerdekakan. Matius pasal 13 ayat 23. Bapak Ibu buka Matius pasal 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti dan karena itu ia ber berbuah ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yesus memberi perumpamaan dari apa yang diajarkan. Saya saya coba ulangi lagi. Yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengarkan firman dan mengerti. Jadi bukan sekedar mendengar tapi harus mendengar dan mengerti. Maka ia berubah, ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat dan 30 kali lipat. Kalau kita bisa memahami ini, maka hasilnya akan luar biasa. Orang-orang Kristen seringkali tidak menyadari bahwa kita tidak cukup hanya mendengar. Kita harus mendengar dan mengerti baru kemudian berbuah dan masing-masing akan menghasilkan buah sebagaimana yang ditaburkan. Perhatikan, kembali firman Tuhan mengubah banyak hal dalam kehidupan kita, tetapi firman tidak cukup hanya hanya didengar, namun harus didengar dan dimengerti. Dengan demikian ia berbuah. Ia memerdekakan, baru Firman baru memerdekakan yang kita mengerti tadi. Dikisahkan mengenai seorang ibu yang akan berkunjung ke pulau lain, tempat di mana anaknya ada, dan si anak memberikan kepada ibunya sebuah tiket kapal laut. Ibu ini buta huruf, sehingga suatu ketika yang mendapatkan tiket, ia tidak tahu bahwa segala sudah dibayarkan oleh anaknya. Ketika sampai di kapal, ia membawa bekal dan dianggapnya cukup. Tapi kemudian ia menyadari sesuatu, bekalnya terlalu sedikit untuk jauhnya perjalanan yang ia tempuh. Tapi ia bertahan dengan bekal itu. Setiap pagi, siang, dan malam ia melihat orang-orang berbondong ke ruang makan. Mereka pun makan dan minum dengan makanan yang begitu lezat. Tapi ibu ini tidak mempunyai cukup uang untuk membeli makanan di restoran kapal. Maka ia makan bekalnya sendiri. Beberapa hari kemudian bekalnya habis dan ia pun hanya minum Minum dan minum terus, bisa kembung lama-lama. Ketika ia sampai di pelabuhan, badannya terasa lemah, sehingga ia berjumpa dengan berjalan pun ia perlu ditopang orang lain. Si kapten kapal bertanya, "Mengapa, Ibu? Itu begitu lemah?" Ibu berkata bahwa ia tidak mempunyai cukup uang untuk membeli makanan, dan harus makan bekal yang dibawanya sendiri. Kapten itu kaget dan meminta izin melihat tiket kapal itu. Tiket kapal itu, setelah diperiksa, dikatakan bahwa anak ibu itu sebenarnya telah memberikan tiket komplit dengan makan dan minuman sepuasnya dalam selama perjalanan. Bayangin, ironis sekali nggak? Ya, hal semacam inilah yang sering kali dialami oleh orang Kristen. Ada banyak orang kelaparan, sebenarnya tidak perlu kelaparan. Ada banyak orang yang kekurangan, padahal ia tidak perlu kekurangan. Ada banyak orang yang menderita begitu rupa, padahal sebenarnya tidak perlu menderita. 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita dan Yesus telah membayar lunas semuanya untuk kita sekalian. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar firman Tuhan. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan setan dan dunia menipu kita. Sehingga Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa buat hidup kita. Coba kita baca ayat yang terakhir di Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai yang dengan segala yang tertulis di dalamnya sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Memang bila kita membiarkan firman Tuhan menguasai hidup kita, Bapak Ibu dan saya akan berhasil dan akan beruntung. Di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dan di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh tetapi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan taurat siang dan malam. Ia ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kebenaran firman Tuhan itu luar biasa. Jangan biarkan hidup kita itu seperti kisah ibu tadi sudah dibelikan tiket dengan komplit mungkin tiketnya itu Uh, eksekutif sudah siap dengan makannya dengan fasilitas yang ada tapi karena tidak baca tiketnya uh, fasilitas yang disediakan tiket tersebut akhirnya apa kehilangan banyak hal dan akhirnya ya makan makan bekalnya sendiri kebenaran firman tuhan itu powerful jangan biarkan kita ini hidup benar-benar dikuasai oleh pemikiran-pemikiran dunia pemikiran-pemikiran kita nggak nggak ngerti jadi kita tidak kehilangan hak kita Yang kita percaya seperti yang tuhan katakan Semakin kita menyelidiki kebenaran firman Tuhan, kita mengerti dan melakukannya, kita mengetahui banyak hal, dan akhirnya apa? Tuhan terus memberkati kita, memberkati kita, dan memberkati kita dalam segala hal. Amin. Besok saya akan lanjutkan dalam pengajaran yang lain. God bless you.